Halo GP Mania. Berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Italia 2024 hari ini beserta jadwal lengkap race MotoGP Italia 2024 seri ke-7. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap sesi latihan MotoGP Italia hari ini, Jumat tanggal 31 Mei 2024. Rider Ducati Lenovo Racing, sang juara bertahan Francesco Bagnaia, berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP Italia hari ini dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 44,938 detik. Untuk posisi kedua tercepat diraih rider Yamaha Monster Energy Alex Rins, sementara untuk posisi ketiga tercepat diraih rider Gas-Gas Racing KTM Pedro Acosta. Di posisi keempat ada Miguel Oliveira, di posisi kelima Marc Marquez, di posisi keenam Enea Bastianini, di posisi ketujuh Jorge Martin, di posisi kedelapan Alex Marquez. Sebagai catatan, untuk posisi 1 sampai 10 akan langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua. Di posisi ke-9 ada Maverick Vinales, di posisi ke-10 Alex Espargaro, di posisi ke-11 Fabio Quartararo, di posisi ke-12 Fabio Di Giantonio, di posisi ke-13 ada Brad Binder, di posisi ke-14 Marco Bezzecchi, di posisi ke-15 Franco Morbidelli, di posisi ke-16 ada Raul Fernandez. Di posisi ke-17 ada Jack Miller, di posisi ke-18 Paul Espargaro, di posisi ke-19 Takaaki Nakagami, di posisi ke-20 Johan Jarko, di posisi ke-21 ada Juan Mir, di posisi ke-22 Lorenzo Savadori, di posisi ke-23 Augusto Fernandez, dan di posisi ke-24 ada Luca Marini. Berikut jadwal lengkap MotoGP Italia seri ke-7, Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.10 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.50 sampai 16.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Italia akan berlangsung mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat dan tayangan ulangnya bisa disaksikan di Trans7 mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal lengkap MotoGP Italia seri ke-7, Minggu tanggal 2 Juni 2024. Untuk sesi pemanasan sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 14.40 sampai 14.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Italia akan berlangsung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Berikut ini update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 155 poin, Francesco Bagnaia di peringkat kedua dengan koleksi 116 poin, Marc Marquez di peringkat ketiga dengan koleksi 114 poin, Enea Bastianini di peringkat keempat dengan koleksi 94 poin, Maverick Vinales di peringkat kelima dengan koleksi 87 poin, Pedro Acosta di peringkat ke-6 dengan koleksi 83 poin, Alex Espargaro di peringkat ke-7 dengan koleksi 76 poin,
Brad Binder di peringkat ke-8 dengan koleksi 75 poin, Fabio Di Giantonio di peringkat 9 dengan koleksi 62 poin, Marco Bezzecchi di peringkat ke-10 dengan koleksi 42 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.